depannya ada Hilbram di balik setir. Nah, Reza itu duduk di belakangnya Hilbram. Saya tuh kalau nggak siaran jadi supirnya Reza Rahadian. Dan V listeners, kalau Anda lihat ya, ini framenya menarik sekali karena Hilbram Dunar ada di depan setir. Lagi narik. Jadi sebenarnya satu mobil. Oi, nah, oh iya betul. Ini adalah suara orang yang saya mau perkenalkan dari tadi, tapi sudah masuk duluan. Oke, ladies and gentlemen, V listeners, kita bertiga dengan Reza Rahadian. Hey, idola luar biasa, idola ini, V listeners. Jadi dari yang kalau nanti Anda jadi kalau Anda ntar lihat ya di Instagramnya kami ya, diam dulu Hilbram. Ini penting. Okay. Jadi kalau ntar lihat ya di Instagramnya ya, itu keadaannya ada Hilbram di balik setir. Nah, Reza itu duduk di belakangnya Hilbram. saya tuh kalau nggak siaran jadi supirnya Reza Rahadian. Ya kalau buat Reza Rahadian itu kan pasti setiap hari masuk tuh ada skenario inilah, ada tawaran main film inilah, itulah. Caranya Reza milih film itu gimana ya? Feeling kah atau apa? Ada feelingnya juga sih kadang-kadang. Maksudnya saya orangnya percaya sama intuisi ya. Jadi kadang-kadang secara teknis mungkin skenarionya nggak yang gimana banget, tapi begitu feelingnya menurut perasaan saya pingin banget mengerjakan film ini atau mengeksplorasi karakter yang ada di film tersebut, maka biasanya pasti saya ambil gitu. Faktor lainnya adalah tentu orang-orang yang bekerja di belakang layar, siapa-siapa aja tim-timnya gitu, yang turut bekerja, kemudian pemain-pemain, dan skenarionya pasti hal yang pertama yang dipikirkan juga gitu. Oh, tuh Bram. Kayaknya intuisinya cukup iya. Sering dipakai. Jadi bagaimana ini perbedaan yang dirasakan dengan FFI tahun ini dan treatmentnya untuk tahun-tahun sebelumnya? Perbedaannya sebenarnya kalau secara persiapan hampir sama. Karena tetap diselenggarakan tidak secara virtual, artinya tidak dengan Zoom atau apapun itu medianya, tapi tetap di sebuah tempat. Hari ini akan diberlangsungkan di JCC, kemudian hanya bedanya mungkin undangannya lebih terbatas. Yang diprioritaskan adalah mereka-mereka yang dinominasikan di dalam festival tersebut untuk datang, berikut para kreator-kreator yang filmnya masuk ke dalam 12 film terpilih yang direkomendasikan oleh Dewan Juri tahap 1. Sehingga itu semua yang akan diprioritaskan untuk diundang. Nah, tamu undangan lebih terbatas karena kepentingannya untuk bisa seating arrangement-nya tetap menjaga jarak satu sama lain gitu. Oh berarti nggak bisa pindah-pindah. Nah filmnya sendiri filmnya yang dijurikan itu film apa dong? Kan emang ada film tahun ini? Iya. Ada, jadi ada peraturan yang disesuaikan dan itu berlaku hampir di seluruh dunia. Memang peraturan itu sekarang sedang diberlakukan, yaitu film-film yang tayang straight to OTT atau digital platform tetap berhak diperhitungkan untuk dijurikan. Jadi terlepas bahwa film tersebut tidak sempat tayang di bioskop, tapi ketika dia tayang di platform digital, ketika dia adalah sebuah film panjang, dia tetap boleh ikut serta gitu dalam festival film Indonesia gitu. Ada tuh beberapa judul yang tayangnya nggak di bioskop, langsung di OTT ada. Oke. Okay. Tapi ini lagi di Jakarta semua. Jakarta. Selamat datang di Senayan. Dan ternyata Reza itu di mobil dengan satu mobil dengan oh my god, ini mah idola dan langganan FFI sepanjang masa. Ya, kalau yang itu sepanjang masa. Betul. Langganan FFI. Tadi kita sempat melihat wajah dari Ibu Christine Hakim. Ada satu mobil dengan Reza Rahadian. Gak usah ditanya mereka sedang menuju kemana. Gue jujur dulu sama Reza. Gue ngomong sama Reza aja nih. Kalau sama Reza, walaupun deg-degan, gue masih berani interview. Tapi kalau sama Tante Christine, Tante lagi. Berani. Ada yang ngomel, Tante lagi. Oh, Tante lagi. Bok. Kena semprot loh, Bram. Kita kena semprot. Ada gak sih pesan ataupun harapan yang ingin disampaikan dalam momentum tahun 2020 ini?
bahwa tentu harapan terbesarnya adalah industri film bisa kembali lagi aktif dan produktif dan bisa dibanggakan di negerinya sendiri gitu ya, bisa membanggakan banyak orang dan mengangkat, kalau saya mengutip apa yang juga pernah selalu diingatkan oleh Bu Christine gitu, bahwa film Indonesia penting untuk bisa mengangkat martabat orang film, bahwa pekerjaan ini adalah pekerjaan yang bermartabat sehingga kita perlu jaga martabat itu bersama-sama sebagai orang Indonesia dan sebagai pekerja film Indonesia. Itu harapannya ke depan untuk dunia film, berikut juga Festival Indonesia secara khusus. Harapannya adalah semoga festival ini bisa terus ada, dan ini mudah-mudahan momentum menjadi momentum tahun ini di mana dengan segala keterbatasan kita tetap bisa melangsungkan acara ini, walaupun mungkin dengan segala keterbatasan yang ada, tapi acaranya bisa tetap berlangsung dan mudah-mudahan sukses. Oke, pertanyaan terakhir dari saya. Kalau begitu, bicara soal film, FFI mudah-mudahan sukses, tapi saya ingin tahu kalau film terbaik sepanjang masa menurut Reza Rahadian itu film apa? Ini dalam dan luar negeri ya? Kalau luar negeri, 3 or 5 Oke, kalau luar, kalau luar negeri ada Godfather. Tunggu. Godfather ada 1, 2, 3 empat ya? Sebenarnya tiga-tiganya. Oh, suka tiga. Gitu. My favorite is the first one, Godfather, Shawshank Redemption, Morgan Freeman. I love it. Iya kan, bagus banget. Terus Indonesia ada Cinta Pertama, Bu Christine yang main, itu bagus banget. Pingin, mimpinya adalah, mimpi saya adalah semoga suatu saat kalau itu di remake saya bisa main. Terus apalagi ya, film banyak banget sih kalau film Indonesia ya. Cabaukan juga saya suka banget. Film sendiri. Eh, masa mesti milih satu dari sekian banyak filmnya sendiri? Kalau film sendiri, semuanya punya kesan ya. Tapi mungkin salah satu yang agak unik, ya, My Stupid Boss kali ya. Yang I was having so much fun doing that. Sih, itu kayak out of the box. Eh, ngelihat Reza Rahadian di situ tuh kayak, hah? Aduh rusak.